Arwah Mbak Ayu disebut jadi budak siluman ular, begini komentar Mbah Mijan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Ahli metafisika Mbah Mijan geram dengan pertanyaan salah satu warganet mengenai mendiang Mbak Ayu. Pasalnya, warganet tersebut menyebut arwah almarhumah tidak diterima Tuhan lantaran ada perjanjian dengan siluman. Warganet itu awalnya menanyakan kabar Mbak Ayu menjadi budak siluman ular. Mbah Mijan pun secara khusus membahas pertanyaan tersebut melalui kanal YouTube miliknya baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa komentar warganet tersebut keji dan tidak pantas diucapkan kepada orang yang telah meninggal dunia. "Apa masalah pribadi Anda dengan yang bersangkutan?" kata pria kelahiran 21 April 1984 ini. Pria asal Kebumen, Jawa Tengah itu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Manusia tidak bisa menghakimi kondisi seseorang yang sudah meninggal dunia karena itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya.